Halo sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, salam sejahtera selalu. Tak lupa-lupanya saya mengucapkan untuk teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan di dalam semua urusan untuk hari ini. Baiklah teman-temanku semua, hari ini saya akan mencoba ini ya. Kita dapat kemarin itu satu bongkahan batu sarang semut dan ini akan kita coba untuk mengolahnya. Ini batu sarang semutnya teman-temannya. Ini batunya. Ini batu sarang semut yang kita dapatkan. Teman. Ini juga. Ini kita dapat di jalan ini teman-teman. Ini di jalan kita dapatkan batunya. Kebetulan ini dapat. Ini teman-teman. Jadi ini nanti berapa kita bisa dapat menghasilkan emas. Biasanya kalau batu sarang semut ini kandungan logamnya cukup tinggi. Materialnya juga banyak. Demikian teman-teman. Oke, untuk proses dalam untuk ini kita hancurkan dulu. Nanti kita lakukan penggelondongan. Kita haluskan lagi nanti sampai mesh 200 sampai 300. Baru nanti kita lakukan proses asam atau basah. Demikian teman-teman. Oke, kita coba untuk menghaluskannya dulu. Ini cukup lumayan teman-teman. Logamnya sudah setengah jadi. Biasanya batu-batu seperti ini itu logamnya sudah kelihatan, biasanya sudah kelihatan. Ini kita haluskan dulu teman-teman ya. Nanti langsung kita lakukan penggelondongannya untuk tingkat lanjutnya. Bisa juga ini nanti kita coba dulu untuk didulang untuk melihat apakah benar ada yang sudah jadi atau tidak nanti. Coba dulu teman-temannya untuk menghancurkannya.